cara melepas baterai Redmi Note 4. Pertama-tama, lepas terlebih dahulu konektor SIM. Selanjutnya, kita akan melepas penutup belakang. Karena penutup belakang Redmi Note 4 ini terbuat dari bahan metal, di sini kami menggunakan pisau, bisa yang itu berbentuk pisau cutter. Pertama-tama lepas bagian bawahnya, bagian dicongkel. Untuk melepas baterai Redmi Note 4, kami menggunakan alat sejenis pinset, tapi ini alatnya enggak tajam, karena kalau tajam itu berbahaya, dapat merusak baterai jika baterainya masih bagus. Seandainya baterainya sudah rusak, ya mungkin Anda ada bisa menggunakan bahan-bahan terserah Anda, tapi jika baterainya masih bagus dan Anda tidak ingin baterainya rusak, gunakanlah alat yang tidak akan merusak baterai Redmi Note 4 nya. Cara mengangkat baterai, congkel pada posisi yang ada stiker hitam seperti di sini sama di sini.
Yeah.